Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Umum sedia maklum pelakon jelita yang juga pemilik nama penuh Nur Amira Filza atau lebih mesra disapa sebagai Mira Filza kini sudah jarang dilihat menghiasi kaca televisyen selepas mendirikan rumah tangga. Malah sejak bergelar ibu kepada seorang cahaya mata, pelakon dan pengacara popular berusia 30 tahun itu dilihat cuba menyeimbangkan masa di antara kerjanya dan juga keluarga kecil yang dimilikinya. Kemunculan semula Mira dalam drama yang pernah menjadi fenomena tahun ini berjudul Imam Instan Ustazah Skema boleh diibaratkan sebagai ubat rindu kepada para peminatnya dan mendapat sokongan penuh keluarganya. Dalam temu bual bersama Mira, dia melahirkan rasa syukur karena dapat meneruskan kerja dan mendapat sokongan daripada kedua-dua belah keluarga. Perkawinan dengan Wan Khair Emir selama 3 tahun ini sedikit sebanyak mengubah kerjayanya. Ditambah pula dengan kehadiran anak sulungnya Wan Khair Amir yang kini mencecah usia setahun lebih. Ternyata ibu dan ibu mertuanya memberi reaksi berbeza terhadap idea Mira berlakon semula. Mak mertua dan Mak Mira ini dua-dua berbeza sedikit. Sebagai contoh, Mak mertua, career driving, dia macam tak apa, ambil je syuting mana-mana. Lama-lama pun tak apa, jangan risau about Amir. Siapa jaga dia? Don't worry, dia suka kita busy, kita kejar, ujar Mira. Ibu mertua Mira, Datin Mastura, memberikan sokongan penuh dengan Mira agar dia dapat meneruskan kerjayanya dan tidak perlu risau tentang anaknya. Pelakon yang mula popular dengan drama Cinta Si Wedding Planner ini berkata sebelum menerima tugasan berlakon drama, dia bercakap dengan ibunya dan bertanyakan pendapatnya. Sekadar info, Mira berkahwin dengan Wan Emir pada 3 September 2020 dan dikurniakan seorang anak lelaki.